Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Okey, untuk hari ini kita teruskan lagi asas Photoshop kita. Untuk hari ini saya nak cover tajuk clone tool. Apa benda clone tool tu? Kurang lebih lah, kurang lebih. Okey. Cuba tengok gambar ni. Ini adalah gambar before dan ini adalah gambar after. Okey, before, after, before, after. Okey, apa yang saya buat di sini adalah saya menggunakan kaedah clone tool untuk membuang ataupun membersihkan gambar daripada kalau ada sampah ke, kalau ada benda-benda yang tak sedap mata memandang ke. So kita boleh gunakan clone tool ni untuk clearkan gambar. Ok, katakanlah ini gambar contoh. Ok, klik pada gambar, Ctrl J. Ok, J, J ni sebagai backup. So stepnya adalah kita klik dekat ni clone stamp tool, ataupun shortcutnya adalah S. Ok, bila kita tekan S terus dapat ni lah ya, shortcut ni. Ok, contoh kalau saya nak buang batang kayu ni. Ok, so saya akan copy, saya akan copy area yang berhampiran dengan kayu ni, dan saya akan gantikan ke apa ni, bahagian kayu ni. So kayu ni akan hilang dan tidak kelihatan dan diganti dengan subjek lain lah. Ok, dekat keyboard, ok, kita press alternate. Ok, alternate, dan dia akan keluar simbol macam ni. Dan kita klik di mana kawasan yang kita nak copy. Ok, saya memilih kawasan ni. Ok, lepas ok kita klik, klik dekat sini satu kali, dan kita terus brush, brush. Ok, area kayu ni. Ok, so kayu tu dah macam dah hilang lah ya. Ok, next sama juga, saya nak buang batu ni. Saya klik dan hold alternate, klik kat sini, dan saya klik dekat batu ni. Ok, dan di sini juga sekali saya klik dekat sini dan saya brush situ. Lagi saya nak buang contoh dekat sini, dekat sini. Saya klik je, klik dan klik. Okay, klik. Okay, plastik ni boleh. Okay, untuk plastik ni saya akan copy daripada sini, klik. Lepas masa klik tu tekan alternate ya untuk kali pertama. Okey, kita copy. Sini pun sama. Okey, kurang lebih seperti ini. Okey, dah siap. So this is before dan this is after. Before, after, before, after. Okay, kaedah yang agak senang, so sesuai untuk gambar ni. So boleh try lah kalau siapa-siapa nak mencuba asas untuk clone tool ni. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum.